Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala ya kak. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Untuk tematik hari ini kita akan membahas subtema 3 pembelajaran 4. Nah, kakak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, selanjutnya buka halaman 97. Ayo mengamati. Setiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional. Coba ingat permainan tradisional apa yang berasal dari daerahmu. Ayo kita mengenali permainan tradisional berikut. Amati gambar berikut. Murid-murid bermain permainan tradisional. Tahukah kamu permainan ini? Nama permainan. Namanya adalah engklek, sondah atau dampu. Tempat permainan. Di luar ruangan atau di halaman. Benda yang dipakai. Kapur untuk menggambar petak, batu atau pecahan genting. Cara bermain. Pemain melompat satu kaki pada petak permainan. Nah, ini adalah contoh salah satu dari sekian banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia. Namanya engklek. Teman-teman pasti sudah pernah ya bermain permainan ini. Seru tidak? Seru ya? Amatilah gambar dan kerjakan seperti contoh di atas. Nah, gambar tersebut adalah permainan apa ya kan namanya? Ayo ditulis sama-sama ya. Nama permainan adalah gobak sodor atau galah asin. Tempat permainan di luar ruangan, di halaman atau di lapangan. Benda yang dipakai, kapur untuk membuat garis atau untuk menggambar petak. Kemudian cara bermain. Cara bermainnya adalah menyentuh pihak yang coba melewati garis. Diisi ya kakak. Selanjutnya halaman 99. Ayo mencari tahu. Aturan pada permainan tradisional mudah dipahami. Dengan begitu permainan tradisional mudah untuk dimainkan. Anak-anak menyukai permainan yang mudah dimainkan. Permainan lain yang mudah dimainkan dan digemari adalah bermain gelembung sabun. Perhatikan gambar di samping. Arin dan Ino bermain gelembung sabun. Gelembung merupakan lapisan tipis benda cair. Di dalam gelembung terdapat udara. Udara adalah benda gas. Di dalam suatu permainan juga ada nama-nama benda berdasarkan wujudnya ya kak. Tadi gelembung sabun. Ada benda cair dan benda gas. Nah, jika sudah difahami, kemudian amati benda-benda pada permainan. Tulis benda-benda itu berdasarkan wujudnya. Nomor 1, bermain gelembung sabun. Tadi wujud bendanya adalah gelembung adalah benda cair, kemudian udara adalah gas. Yang kedua, bermain pistol air. Wujud bendanya termasuk yang mana ya, Kak? Padat, cair, atau gas? Kemudian bendanya apa?
Nomor 3456 dikerjakan mandiri ya, Kak. Kira-kira permainan apa yang sering Kakak lakukan atau yang Kakak ketahui? Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya halaman 100 sampai halaman 102. Ayo berlatih. Karya imajinatif dibuat berdasarkan imajinasi. Imajinasi juga dibutuhkan dalam pelajaran matematika. Coba pelajari soal cerita di bawah ini. Di atas meja ada 3 piring. Setiap piring berisi 2 apel. Berapa banyak apel di atas meja? Nah, tadi di dalam piring ada 2 buah apel. Berapa ya kalau buah apel tersebut ada di dalam 3 piring? Kita hitung. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, jika dirubah dalam bentuk penjumlahan seperti ini ya Kakak. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Diingat ya Kak, yang dijumlahkan adalah angka yang kedua atau angka yang terakhir. Selanjutnya, pelajari juga 2 soal cerita di bawah ini. Ibu membawa 6 buah apel. Ibu akan meletakkan apel pada 3 piring sama banyak. Berapa apel pada setiap piring? Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi setiap piring berisi 2 apel. Perlu diingat ya Kakak, pembagian adalah pengurangan berulang. 6 dibagi 3 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan Kakak? Ada 2 kali. Maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Berikutnya, ibu membawa 6 apel lagi. Di meja hanya ada 2 piring. Berapa apel yang harus diisikan ibu pada setiap piring? Nah, kira-kira pada setiap piring ada berapa buah apelnya ya, Kak? Kita hitung. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, setiap piring berisi 3 buah apel. Kita hitung dengan cara pengurangan berulang ya Kak. 6 dibagi 2 sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Ada berapa kali pengurangan Kakak? Ada 3 kali. Maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Perhatikan warna pada setiap angka ya Kakak. Nah, itu hanya dibalik-balik saja angkanya. Apa yang dapat Kakak simpulkan? Ternyata bilangan 2, 3, dan 6 dapat dihubungkan dalam bentuk perkalian dan pembagian. Perlu diingat ya Kakak, perkalian merupakan penjumlahan berulang, sedangkan pembagian merupakan pengurangan berulang. Berikutnya halaman 102. Lengkapi titik-titik di bawah ini seperti contoh. Nomor 1. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kemudian, jika 15 dibagi 3 sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi, angkanya hanya ditukar-tukar saja ya, Kak. Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya, Kakak kerjakan mandiri ya. Dari nomor 2 sampai nomor 5. Tetap semangat, selamat mengerjakan.
Untuk tugas yang dikirim via Japri hanya halaman 99 dan 102 ya kakak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa belajar. Sekian dari ibu, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.